Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat-sahabatku semua Salam pengangguran dari CSK Grab 2 ya Baik uh, <coughs> Sekarang saya masih di CSK Grab 2 ya Di Kebun 2 Ini kebetulan <coughs> Barusan saya merapikan cabang ya teman-teman Baru selesai merapikan cabang nih Tuh Ini adalah anggur yang eh <coughs> uh, Anggur Gospi di GH yang ketiga ya. Ini yang kedua, Gospi juga satu baris dan yang di sana adalah random ya, teman-teman atau campur. Kita lihat yang di khususnya di GH ketiga ini yang barusan saya uh, rapikan gitu. Ini kebetulan juga uh, kurang ini ya, teman-teman. Karena ini tadinya saya tanam duluan untuk GH-nya belakangan gitu. Jadi untuk penanamannya tidak simetris ya teman-teman atau tidak di tengah gitu nih. Ini penanamannya saya tanam duluan. Kemudian ini untuk tiang tiang rambatannya di sebelah sini. Gitu. Tuh. Tapi nggak masalah ya teman-teman nah, selama masih uh, terjangkau. Uh, ini karena si di sini adalah sistem teralis. nggak apa ya? Nah, kita coba saja daripada Uh, memaksain kita harus bikin tiang di pinggir karena nanti hasilnya juga kurang sesuai dengan harapan ya mungkin ya teman-teman. Baik, kita lihat ini uh, tuh, ini ada anggur gospi ya semua tuh. Ini percabangannya ada beberapa tersiar dan ini uh, teralisnya juga tralisie ya sama mayang disonot. Tuh. <tuh> kita lihat nih tuh bunganya juga. Alhamdulillah juga sudah pada muncul semua tuh setiap tersier ya tuh tuh semua setiap tersier ada bunganya tuh tuh bisa teman-teman lihat nah yang di sini adalah uh, gospi ini uh, dulunya pemangkasannya sebelum ada ini ya teman-teman mungkin di video saya uh, Sebelumnya sudah saya upload ya atau sudah saya bikin konten ya yang uh, pemangkasan sebelum uh, dinaungin GH gitu ya. Nah di sini tuh bisa teman-teman lihat nih, alhamdulillah bunganya banyak banget tuh. Jadi hampir setiap tersier keluar ya di sana juga tuh sama. Tapi di sini yang ini karena mungkin dulunya kan kena hujan terus ya, jadi nggak sempat Uh, stres airnya kurang kurang maksimal jadi hanya ada beberapa cabang saja yang bah, apa uh, keluar bunganya empat gitu ya nah bisa teman-teman lihat tuh nah ini yang udah jadi beri yang ini udah baru selesai penyerbukan tuh uh. Uh. alhamdulillah bagus ya teman-teman tuh ini untuk yang GH ketiga tuh seperti ini teman-teman tuh banyak sekali tuh ini juga tuh tuh juga di dalam ya pokoknya alhamdulillah nih teman-teman tuh ya tuh ini rata-rata bunganya juga cakep-cakep nih Ini saya sudah aplikasi kemarin GA3 ya Satu kali tuh. Oh. Nah ini yang kemarin duluan Ini potes pucuk Saya coba nih Alhamdulillah Keluar ya teman-teman tuh Hmm makanya yang lain saya nyusul langsung saya uh, pruning atau saya pangkas. Nah yang yang ini yang dari barisan sini ke sana itu belum saya buahkan karena kemarin uh, belum memungkinkan untuk saya pruning ya teman-teman atau saya pangkas. Karena di sini ini yang ini masih uh, relatif terlalu muda tadinya ya. Mungkin <tuh> sekitar satu bulanan lagi nanti nyusul yang ini uh, akan saya tangkas ya teman-teman tuh. Nah ini yang yang kesini juga masih belum saya tanam ya masih dua. Ini kebetulan yang ini uh, kemarin kurang uh, atap UP nya atau plastiknya nanti bisa menyusul seperti itu teman-teman. Nah yang kemarin saya bikin atau saya plot nih yang yang ini yang teman-teman di video kemarin ya. Nah ini adalah GH2. Tuh. GH2 ini sistem traliste. Tuh. semi para Dan Alhamdulillah ini uh, buahnya sangat banyak sekali. Sangat meriah ya teman-teman tuh. Tuh. Ini belum ny yang nyusul tuh yang itu tuh. Tuh. Tuh teman-teman. Nah yang ini adalah yang duluan berbuah. Atau yang... Uh, apa pancingan istilahnya ya teman-teman karena uh, dulu saya coba udah ber, udah bisa dibuahkan apa belum ya ini saya duluan yang ini gitu. teman-teman nah, jadi seperti itu uh, kondisi di CSK Grab juga ya. Semoga uh, menginspirasi teman-teman semua para pengangguran pemula mungkin seperti saya kita sama-sama belajar ya teman-temanku. Tuh. Dan ini juga, tuh, masih belum hilang sisa-sisa penyerbukannya Nah, kita tinggal goyang-goyang saja seperti ini. Ini untuk menghilangkan uh, sisa-sisa penyerbukan, ya, karena nanti akan menjadi sarang semut kalau kita tidak hilangkan, ya. Nah, sekalian, kita bisa menghilangkan beri-beri uh, yang tidak bagus ya sekaligus untuk penjarangan. Nah, seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi uh, untuk konten kali ini seperti itu sharing-sharing atau masih updatean ya teman-teman. Ini untuk updatean GH3 ya yang kemarin di situ belum di Tutupin sekarang Alhamdulillah sudah semua Dan yang itu GH4 nya Juga nanti Berikutnya kita akan Review ya teman-teman Nah baik Itu aja semoga Bermanfaat Semoga menginspirasi ya teman-teman Semoga berguna Dan jika video ini Berguna teman-teman silahkan teman-teman Di share-share Dan jangan lupa dukungannya Teman-teman silahkan di subscribe ya agar uh, channelnya semakin berkembang gitu ya Nah ini adalah yang pertama nih ini yang mungkin yang sering saya upload di sini ya teman-teman karena ini adalah anggur yang uh, pembuahan yang paling pertama gitu tuh dan Alhamdulillah cukup bagus sekali tuh oh Oke, okay, itu aja ya, teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.